Okey, Assalamualaikum dan selamat kembali lagi dalam saya punya channel. So, untuk hari ni saya nak, apa orang kata? Saya nak update saya punya video FIFA 22 untuk minggu ni. Iaitu saya telah buat satu objektif SBC yang baru. Okey, yang ni dah settle. So, kita tunggu submit dia. So, saya nak bagi tahu saya telah berjaya settle untuk Mark Noble. So, dekat sini Mark Noble ni ada 29 hari lagi dia punya tempoh untuk korang claim dia lah. So, bagi yang mana tak claim tu, korang ada lagi 29 hari lah. Alright. Jadi, sekarang ni saya telah berjaya settlekan satu England. So, satu lagi Premier League lah. Okey, di mana Premier League ni dia nak satu player Premier League. Overall rating team tu kena 87 dan chemistry team tersebut minima 50 untuk Premier League. So, untuk England tadi, yang telah saya settle, nak England player satu. Jadi, dia nak team of the week atau team of the season player seorang. Lepas tu, team overall rating dia nak minima 85 dan team chemistry minima dia 65. So, saya telah berjaya complete untuk England satu. Dan sekarang ni Premier League saya baru saja settle. So, kita akan submit lah. Okay, kita submit squad. Jadi sekarang ni saya dah pun kata dah berjaya complete lah. So, dekat sini saya berjaya dapat rare mix pack, mix player pack satu. Dan kita telah berjaya mendapatkan Mark Noble. Okey. Jadi inilah dia Mark Noble. Jadi Mark Noble ni adalah end of an era Noble. So kat ni untradeable lah dekat sini. Right. Jadi saya telah berjaya mendapatkan Mark Noble. So dia punya pace 88, shoot 85, passing 96, dribbling 93, defense 93 dan dia punya physical 90. So memang terbaiklah untuk orang letak di bahagian tengah. Macam saya, saya memerlukan dia jugalah. Okay. So sekarang ni kita nak buka pack yang dapat tu, mana tahu dapat player yang bagus ke apa ke. So, kita akan cuba buka. Alright. So dekat sini ada 12 item lah. Wow, siapa ni? Oh, bang. Ingatkan tadi dapat siapa? Benzema ke siapa? Siapa tu komen tu? Okay, nice nice. Boleh buat, simpan untuk buat HBC akan datang lah. Alright. Jadi bagi anda yang baru saja menonton video saya, terima kasih banyak-banyak. Thanks for watching. Jangan lupa like dan share video saya. Bagi anda yang belum subscribe, sila subscribe untuk mengikuti video saya yang selanjutnya, yang terbaru. Alright, jadi itu saja video saya untuk kali ini. Thanks for watching. Bye-bye.